Hai guys, wow di sini aku mau ngasih tahu ke kalian nih ada laptop terbaru yang masuk ke Indonesia pada Rabu 7 Juni 2023. Yap, ada Lenovo Yoga Book 9i yang hadir pertama kali di dunia dengan dua layar penuh layaknya buku loh. Kira-kira dijual berapa ya di Indonesia? Langsung saja yuk intip review selengkapnya yang berikut ini. Nah, soal spesifikasinya nih, kedua layar Lenovo Yoga Book 9i ini kompak mengandalkan panel OLED berbentang 13,3 inci dengan resolusi 2,8K dan tingkat kecerahan 400 nits. Berbeda dengan laptop pada umumnya ya guys, dengan layar penuh ini, laptop Yoga Book 9i tidak dibekali dengan keyboard. Loh, kok gitu? Yap, maka dari itu canggihnya adalah laptop ini dibekali dengan keyboard Bluetooth eksternal dan memakai pena digital. Untuk performanya sendiri nih, laptop ini ditenagai dengan prosesor Intel Core generasi ke-13 yaitu i7 dengan RAM 16GB dan storage 1TB. Adapun fitur pendukung lainnya mencakup baterai berkapasitas 80Wh, kemudian ada juga IR kamera 5MP, ada juga 3 buah konektor Thunderbolt dan masih banyak lagi. Selain itu, laptop ini juga mengantongi sejumlah sertifikasi yang terbagi menjadi carbon neutral. Ada juga Energy Star, ada IPIT Gold, serta Tough Rainland A-Safe. Kemudian, jika kamu nih tertarik untuk membelinya, laptop ini tuh tersedia hanya dalam satu pilihan warna saja, yaitu ada warna Tidal Teal, dan dijual di Indonesia dengan harga 34 juta loh. Nah, dengan membeli laptop ini, kamu akan mendapatkan garansi premium care selama 3 tahun. Wah, gimana nih? Kamu tertarik untuk membelinya nggak nih? So, buruan dapatkan sekarang juga produknya di marketplace ya guys. Happy shopping! Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!